suami long distance. Kenapa? Sama suami long distance. Iya, long distance. Emang di mana dia? LDR. LDR. Kenapa? Dia emang kebetulan lagi ditugasin kerja di luar kota. Oh. Di Jawa, di Ngawi. Oke, kalau begitu Ngawi. Kita langsung saja panggilkan Ibra dia, istrinya Mike, suaminya Mike. Pantek, kenapa? Ada paku. Wih, ada paku. Pakunya gak ada. No, sono, sebelah ono. Sebelah ono, gantelinya. Sebelah ono. Tabrak gua. Tabrak mobil gua. Padahal gak ada yang nanya ya? Ini giliran nanya, dia kemana aja. Gimana? Apa? Apanya? Bohong. Kok bisa ketabrak? Gua lagi. Kok bisa ketabrak? Niri gua mah. Coba kau nanya, kau nanya. Coba dong. Kok bisa ketabrak? Ketabrak. Kenapa kok bisa? Tahu, heran itu mobil. Padahal mobil bagus. Mobil mewah, enggak ada klaksonnya. Kalau gua ditabrak. Lambung ya kalau sama cewek ya. Buka ininya biar dengar. Buka. Orang nggak pakai ini aja udah mangpet. Nah. Aduh. Oke, Jack sekarang. Oke, Jack sekarang di mana? Ah, tidak amasa. Ini gue yakin sebenarnya bukan mobilnya yang salah. Klaksonnya mah pasti hidup. Klakson pasti hidup. Kupingnya mati. Tuh, makanya gue kata. Kalau gue lagi enak-enak jalan, lagi gue lagi santai ya itu. Mau bilang siapa? Ini mau klaksonin ke? Mobil mah pasti ngelaksonin. Cuman kan kupingnya sepi. Kadang gak denger apa-apa. Mobil mewah, mobil bagus. Iya. Apalagi mobil mewah, pasti klaksonnya masa mobil mewah rusak. Yang rusak kuping. Udah berobat aja, berobat. Ini gue mau nanya nih, boleh kan gue nanya? Lo boleh dong, masa gak boleh? Gue mau nanya. Boleh. Masa gak boleh? Nanya. Tanya kalau manajer kita kan jadi ginian nih, jadi ojeknya. Jek. Tuh, baca apa? Iya. Kira-kira kalau kita dapat kecelakaan mata atau luka nyengsol tuh, mata nyengsol tuh, mata tuh. Dapat ini nggak ada asuransinya nggak tuh kira-kira? Oh. Nah tuh nah. Mungkin. Wah ini pas banget nih. Pertanyaannya bagus tuh. Pertanyaan bagus bener. Asuransi, gue nanya juga. Iya. Asuransi. Bagus tuh pertanyaan bagus. Mobil mewah, mobilnya bagus. Oh jadi Pak RT nanyain terasi. Asuransi. Bener dia. Ini sakitnya di sini aja nih. Hah? Wey. Sakitnya di sini aja. Lah iya lo orang. Orang matanya ketarik gimana gak sakit? Bagaimana kira-kira itu mengenai asuransi? Masing-masing katanya masing-masing. Tadi. Masing-masing. Ada asuransi masing-masing. Udah nih, Pak RT kan lagi. Mendingan berobat aja. Nih Pak RT ke. Udah, gue bukan minta melulu. Woi. Saya tahu Pak RT gak minta, tapi saya kan iba melihatnya. Udah ke klinik cengbok deket tuh situ tuh. Nih. Udah. Gak apa-apa. Ambil udah ambil. Kalau nanti diambil sama Andre loh. Lek. Enggak apa-apa, saya mah ikhlas. Ikhlas saya mah. Sok-sokan. Udah. Ya apa perlu gue jadi enak nih.